Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan lagi dengan channel Arif Family 12. Hari ini kita berada di Pasar Muning Kediri. Tepatnya hari ini hari Selasa Pahing. Pasarnya ramai, tapi pembelinya sepi guys. Padahal juragan dari Lamongan datang Pak Jadi, tapi hanya sedikit guys belanjanya. Ya, ini ada kambing besar-besar jenis troli-troli, besar-besar, indukan-indukan. Nah, ekornya-ekor longgeng-longgeng. Ya, bagus ini. Dipotong kalau dipelihara atau dibuat indukan, ini bagus, guys. Yang pasti harganya juga mahal. Yang besar-besar seperti ini, harganya 3 jutaan lebih, guys. Ekor besar-besar, ekor gemuk-gemuk. Jenisnya jenis troli, yang ini jenisnya jenis Garut. Yang troli-troli ekor besar-besar bulu halus-halus ini ya seperti ini guys. TP-nya rata-rata sekitaran kurang lebih 65 lebih guys. Kalau 70 enggak ada. Sekitaran 65-an full. Yang seperti ini 3 juta, harga 3 jutaan. Jadi guys, jenisnya juga jenis troli-troli bagus-bagus ya seperti ini. Kalau ini ada juga jenisnya jenis lokal-lokal, babon bawa anak, anaknya umur sekitaran kurang lebih 2 bulan, indukannya laktasi 2. Pemiliknya minta 2.800.000, anaknya 1 ekor guys. Kalau ini jantan, yang bertanduk ini pemiliknya minta 1.800.000. Sudah poel. Jadi harganya masih bagus. Kalau ini yang ini bulu tebal-tebalnya jenis-jenis tro, jenisnya jenis lokal-lokal seperti ini. Ya ini juga, ini betina, yang ini jantan. Jantannya pemiliknya poel ini harga 2.200.000. 2.200.000 dapat poelan. Kalau ini bakalan-bakalan bagus-bagus seperti ini. Nah, ini jantan pemiliknya minta 1.500.000. Tadi ditawar 1.300.000 yang seperti ini. Kalau biasa ini harganya 1.100.000-an. Ya, di Pasar Muning domba masih bagus harganya, guys. Harganya tetap stabil, harganya yang seperti ini, poelan besar ini pemiliknya padahal gemuk guys, harganya juga standar, pemiliknya minta 2.500.000, tadi ditawar 2.250.000, masih mahalan yang betina-betina itu jenis-jenis troli itu yang besar-besar 3 jutaan harganya. Kita ada yang ini, ada bulu-bulu tebal-tebal ini, ekornya ekor biasa-biasa. Jenis lokal-lokal harganya juga di atas 2 jutaan. Harganya 2 jutaan. Ini babon-babon masih laktasi 2, laktasi 1. Yang ini laktasi 1, yang ini laktasi 2. Harga 2 jutaan, guys. Bisa kurang, bisa nego. Ini bagus. Kalau jantan ini di bawah 2 jutaan. Ya, guys, ini ada juga yang jenisnya jenis awasi, yang ini jantan, pemiliknya minta 1.600.000, yang ini yang warna coklat jenisnya jenis awasi, yang ini betina, pemiliknya minta 750.000, yang jantan ini 1.200.000. Nah, Pak Jadi sudah mau pulang juga, guys. Harganya di Pasar Muning harga domba masih bagus. Ini misalnya ini ada juga babon bawa anak 1 ekor, anaknya ekornya ekor nonggeng, jenisnya jenis troli, indukannya masih bagus, masih laktasi 2, anaknya umur sekitaran 2 bulan, ekor nonggeng, ekor gemuk, pemiliknya minta 4 juta, masih bagus guys harganya. Nah, itu juragan dari Lamongan Pak Jadi. Hadir Mas Iya, Mas Arif, Mas Gendut. Hadir semua guys. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton terus videonya di channel Hari Family 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.